Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hunting kereta api lokal Merak. Kali ini saya hunting di dekat stasiun Jambu Baru. Hunting yang dekat-dekat aja ya dari rumah. Takut hujan. Cuacanya udah mendung di sini. Kita akan melihat persilangan dua kereta api lokal Merak antara K428 dengan K427. Kereta api lokal Merak dengan nomor K428 dari arah stasiun Rangkas Bitung akan dipersiapkan masuk di jalur 2. Sedangkan kereta api lokal Merak dengan nomor KA427 dari arah stasiun Catang akan dipersiapkan masuk di jalur 1. Kita tunggu keretanya, sebentar lagi akan segera masuk. Kereta api lokal Merak dengan nomor KA428 berangkatan dari stasiun Rangkas Bitung, tujuan akhir stasiun Merak. Persiapan masuk di jalur 2 stasiun Jambu Baru. Ditarik lokomotif CC206, mantap nih. Jarang-jarang KA lokal Merak ditarik lokomotif CC206. CC206 1309 Dipo Induk Sidotopo. Untuk KA lokal Merak dengan nomor KA427 sebentar lagi akan masuk di jalur 1. Suara semboyan 35 sudah terdengar dari lokomotif CC201 KA lokal Merak dari arah stasiun Catang. Kita tunggu kereta api lokal Merak masuk di jalur 1. Kereta api lokal Merak dengan nomor KA427 pemberangkatan awal dari stasiun Merak, persiapan masuk di jalur 1 stasiun Jambu Baru. Tarik lokomotif CC201 8330. Mantap. Sudah berhenti kereta api lokal Merak. Kita tunggu pemberangkatan kereta api lokal Merak di jalur 2. Persiapan berangkat KA lokal Merak dari jalur 2. Semboyan 35 sudah dibunyikan.
Dari jalur 1 persiapan ke lokal Merak KA427. Persiapan berangkat menuju stasiun akhir stasiun Rangkas Bitung. Semboyan 35 sudah dibunyikan. Tetapi lokal Merak persiapan berangkat menuju stasiun akhir stasiun Rangkas Bitung. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak melihat persilangan dua kereta api lokal Merak di stasiun Jambu Baru. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.